Nak cakap berkenaan sesuatu yang menarik yang akan diadakan di Langkawi, destinasi pelancongan untuk penggiat basikal bukit yang suka kan suka nak ekstrim ni, ada pertandingan basikal bukit ataupun kita katakan Trade Winds Langkawi International Mountain Bike Challenge yang diadakan pada 20 hingga 24 Oktober 2015. Tak ada banyak siri-siri pertandingan akan dilaksanakan. Kita bersama dengan individu yang akan bersama dengan kita untuk bercakap mengenai event ini ya. Ya. Kita bersama dengan Jeff Cronenberg, pengarah teknikal untuk Trade Winds Langkawi International Mountain Bike Challenge. Selamat pagi, Jeff. Selamat pagi. Apa khabar? Khabar baik. Terima kasih kerana bersama kami pagi ini. Baik, yang Jeff, orang Malaysia ya. Ya, memang orang Malaysia. Tetapi ibu bapa dari Jerman ada. Memang bapa dari Jerman. Lah. Tapi memang kami dilahir di sini, dibesarkan di sini pun. Sepanjang masa. Baik, bagus, bagus. Dan memang kita bolehlah dikatakan berbesar hati kerana Jeff bersama kita nak memberitahu kita dengan lebih lanjut apa dia bike challenge ataupun International Mountain Bike Challenge. Jeff. Okey, Trade Winds Langkawi International Bike Challenge, Mountain Bike Challenge adalah masa edisi ke-6 tahun 2015 ini. Edisi ke-6 ni memang ada tiga acara yang penting. Tiga acara penting itu adalah dari hari bulan 17, 17 hari bulan ada Jamboree atau yang lebih dikenali sebagai fun ride yang memang ada dalam 1,500 hingga 2,000 penggiat basikal lasak. Pada 18 hari bulan adalah UCI Marathon atau the World Championship Qualifier yang mereka akan qualify ke kejohanan World Championships di Italy tahun depan 2016. Dan acara yang main title event Trade Winds Langkawi International Mountain Bike Challenge 2015 dari 20 hingga 24. Apa yang penting adalah yang dalam tiga-tiga acara ini adalah untuk yang paling penting adalah untuk mempromosikan Langkawi kepada kalangan orang ramai. Satu yang kalangan orang ramai, satu di Malaysia sebagai satu destinasi pelancongan. Dan untuk yang UCI Marathon dan LIMBC atau Trade Winds LIMBC adalah untuk pelancong dari luar negeri. Kebanyakan masa mereka tanya, sebab apa Langkawi? Sebab apa Langkawi? I think dari segi Langkawi memang dari segi infrastruktur, ekosistem semua ada di sana. Fasiliti yang agak bagus, hotel yang agak bagus. Memang semua tersedia lah. Semua tersedia. Kalau kami buat di mana-mana destinasi yang lain di Malaysia memang agak sukar sebab kita nak dari segi logistik dan sebagainya itu. Apa yang lagi satu yang penting adalah LIMBC telah sampai satu tahap di apa orang kata di kalangan mountain bike event in the world sebagai satu yang paling kaya di dunia. We give away about 150 over 1000 USD in terms of prize money. 150,000 USD. Yes. In terms of all the prizes. Melalui semua kategori dan adalah satu daripada yang sebagai kata memang berprestige lah. Memang berprestige dan memang satu yang paling kaya. Dari segi prestige memang the top 25 riders in the world and the top 25 riders male female of the top elite teams akan memang turun ke orang kata di membalap atau di halangan Langkawi untuk bertanding. Dari segi penyertaannya pula, adakah ia turut melibatkan penunggang-penunggang basikal yang top rankings? Yes. Okay, so dari segi elite memang dari top ranking dari paling top 25 in the world, male and female elite category. Dan apa yang kita dapat yang untuk dari segi Asia atau Asia Tenggara ni kita dapat kebanyakan negara-negara dari the Southeast Asian region. Dari orang-orang jiran kita sebagai Thailand, Laos, Indonesia, Singapura dan sebagainya itu. Apa yang lagi satu dari itu, kita dari segi mempromosikan Langkawi bukan hanya dari mainstream media macam TV, radio, surat khabar, tetapi kebanyakan mereka dari segi laman sosial mereka dan melalui Facebook, Twitter, blog-blog mereka. So dari segi itu memang kita nampak promotion of Langkawi is very high. You know, people post up blogs, Instagram, their days. Memang jadi popular lah. Memang jadi popular. Dalam kalangan 3 hingga 500 yang bertanding,
apa yang kita nampak dalam 2-3 tahun ni, mereka, kebanyakan mereka datang dengan keluarga mereka. Baik. Dan dari segi ayah atau maknya mereka, atau ibu ni yang bertanding, yang lebih-lebih keluarga dia akan datang cuba untuk menggunakan Langkawi sebagai satu destinasi pelancongan. Ah. Wow. So itu dari segi itu, apa yang penting untuk kita lagi satu adalah untuk menjalankan ekonomi, the local, drive the local economy. Betul, as well. Betul, ekonomi tempatan, yeah. Betul. Drive the local economy via various ways, you know, tourism, logistic use, and basically promote Malaysia and Langkawi to a wider audience. Yeah. Dari segi tracknya di Langkawi itu, dari segi dia kalau di peringkat antarabangsa, bagaimana diklasifikasikan track di Langkawi itu? It's basically an international. Mm-hmm. It's an international track. It's approved, selected by UCI, mm-hmm. Union Cyclists International, which is the world governing body. Mm. So memang dari segi itu kebanyakan rider-rider yang datang atau dari rider-rider yang datang dari antarabangsa, mereka memang giat promote the race actually even within the World Cup circuit as well. So mereka sebab World Championships biasanya akan berlangsung dalam lingkungan bulan Ogos hingga bulan September. Dan selepas World Championship, kebanyakan masalah yang kita ada adalah kebanyakan yang lebih daripada top 25 of the riders yang cuba nak datang. So jadi kena hardkan lah. Kita bukan sangat nak hardkan, tapi kita nak boleh jaga kualiti. Ya, kita nak I think what's important yang kita nak quality lebih daripada quantity. Baik. Jeff, cakap mengenai quality dan quantity ya. Jeff juga pernah menjadi seorang petanding ataupun bike rider dulu. Pendapat Jeff ya, ini nak tanya pendapat Jeff mengenai mereka di sini. Rider-rider kita yang di Malaysia pula. Apakah atau adakah mereka setanding dengan yang datang ni, ataupun mungkin ada ruang untuk seperti dia katakan improvement ataupun untuk memperbaiki prestasi mereka? I ingat dari segi 2-3 tahun yang lepas bila kita masukkan UCI Marathon, apa yang kita nampak kebanyakan rider Asia, kami nak gunakan sebagai ni, rider Asia memang were at least 2 or 3 levels below the international riders. Right. Mm-hmm. Tapi apa yang kita nampak yang dari segi kebaikan atau the improvement overall pembangunan, yang kita nampak dalam setahun yang baru ni, kebanyakan rider-rider Asia, especially you know, even our Malaysian riders, dah qualify ke World Championship, ke Johanan. Right. So apa yang kita boleh kesimpulan dapat tahu ya, dari segi fitness, dari segi kelayakan mereka ada. Tapi apa yang tidak ada adalah dari segi experience. Sebab kebanyakan top riders ni, mereka akan bertanding untuk dalam 6-7 bulan pada World Circuit. Baik. Apa yang kita nampak kebanyakan rider-rider dari Asia ni, mereka tak ada experience of training in a world-class environment. Or not just training, but racing in a world-class environment. Tak pernah lah. Tak pernah. So, dari segi mana, apa yang kita nampak, you can train. You can train and you boleh berlatih dengan lab, dengan apa-apa yang sebanyak mana yang diperlukan. Sebanyak mana. So your VO2 max will be the same. Everything will be the same. Tapi you tak ada that racing edge. Sama macam orang kata, macam kita nampak Nicole David. Yes. Datuk Nicole David kan. If she didn't compete at a world level every week, she will never be the world number one satu. for nine years. Betul. Mm-hmm. So dalam tahun 2014 kita ada seorang perempuan Pahang, I terlupa nama dia, tapi she was third in the UCI Marathon, dan dia layak ke kejohanan the World Championships. Tapi lagi satu, kadang-kadang masalah yang kita nampak dari segi dana. Itu yang mungkin itu menjadi yang masalah. Mungkin menjadi masalah. So, baik, kita dari segi Human Voyage pun kadang-kadang cuba dengan penaja yang kita ada atau dengan penaja private, cuba untuk menolong mereka. Baik. Jeff, kalau kita lihat, ini merupakan salah satu usaha penganjur untuk memastikan mountain bike challenge itu berada pada kelasnya tersendiri. Ya, mungkin selepas ini ada usaha untuk kita membanyak ataupun memperbanyakkan lagi orang Malaysia untuk berada di peringkat antarabangsa, mungkin boleh diadakan kejohanan untuk amatur? Memang. So, di LIB sini ada satu kategori yang kita panggil Men's Open. Men's Open ni adalah supaya orang-orang tidak perlu selalu masuki dalam elite kategori. Baik.
Because at the elite category, obviously, you are competing with a very high top level, high performance athletes. Yeah. Mm-hmm. Men's Open ni adalah sebagai amateur yang kira top amateurs yang dapat compete dan layak mungkin dari segi mungkin dia dapat penaja atau dia nampak mungkin dari segi kelayakan, dia boleh step up to elite category. So cuba itu, nasib di sana lah. Cuba nasib di sana dan at least we encourage the enthusiasm. Itu yang penting. Apa lagi satu yang kita nampak, lagi satu adalah untuk menampil atau basically to expose more riders to an international class. Memberi apa tu? Sebab untuk mereka pergi ke Eropah memang mahal. So, bukan senang. Yeah. Yang bila kita datang, kita minta most of these 20 riders or 25 riders to come here, ialah satu peluang untuk kebanyakan rider di Asia Tenggara to compete in a world class field. Walaupun sekali setahun, tapi kalau kita tidak buat di Langkawi, memang tak ada peluang itu. Memang tak ada peluang langsung kepada mereka semua ataupun untuk mempromosikan Langkawi dan juga Malaysia kepada mereka di luar negara, betul ya? Baik. Jeff, kata-kata akhir sebelum kita mengakhiri segmen ni, harapan Jeff untuk International Mountain Bike Challenge ni. I think harapan kami adalah kita ada memang ada CSR program dengan kebanyakan budak-budak di kalangan sekolah, di kalangan murid-murid sekolah dan dari segi keselamatan. So harapan kami adalah dalam 3 hingga 5 tahun, kebanyakan budak-budak sekolah ni pun akan step up dan harap mereka akan adakan satu experience di Tradewinds LIMBC di Langkawi untuk remember Langkawi not just as an event but to also say, hey, I can step up and become maybe a world champion one day. Jadi mewakili Malaysia sebagai wakil dari Malaysia. Itu dia. Terima kasih Jeff. Terima kasih Jeff. Kita tadi bersama dengan Jeff Cronenberg, iaitu pengarah teknikal untuk Tradewinds Langkawi International Mountain Bike Challenge. Dan seperti yang Jeff katakan, ada juga ruang disediakan untuk anak-anak kita ataupun budak-budak yang muda-muda yang ingin cuba nasib untuk Mountain Bike Challenge. Sekali lagi, Langkawi International Mountain Bike Challenge 20 hingga 24 Oktober 2015, LIMBC Fun Ride 17 Oktober, MTB Marathon Series 18 Oktober 2015. Boleh layari www.limbcmalaysia.com ataupun at LIMBC Malaysia di Twitter, Facebook dan juga di YouTube serta di Instagram untuk mendapat